sama siapa? Hah? Siapa yang naruh kesini? Datang sendiri apa? Ada yang naruh? Lapar? Sini, sini. Sini. Iya, sini. Sini. Sini, sini. Marlo, sini Meng, sini, 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 mau makan, sini. Marlo, sini. Ya. Sini, sini. Main, sini. Sini, sini. Marlo. Marlo. Udah makannya. Udah makannya, udah. Tuh lihat kupingnya. Kupingnya kotor tuh. Kupingnya kotor sekali tuh. Nanti kita bersihin ya. Dino. Ini enggak dong, kakinya. Ini bawa sini, coba angkat kakinya sebelah sini. Kayak ada luka gitu. Udah kering. Hah? Udah kering. Udah kering. Udah kering. Tuh, udah kering. Dia lebih ke gemuk, Bu, tapi dia ini gemuk usus. Jadi coba Ibu pegang. Ah, sok. Usus? Jadi ususnya yang besar. Ini udah minum obat cacing dulu. Nanti ini agak mendingan, perutnya ada isinya kan, kemarin kurus sekali. Ini kan masih kecil ya, Bu. Jadi nanti minumnya kan Ibu 2 hari yang lalu, terus saya boleh pakai advokat kalau Ibu ada. Nah. Oke. Nih, aja sih. Agak sedikit kan ya, Bu. Ini kan musim kawin. Jadi dia kalau ketemu jantan yang lain pasti dihajar. Kayak gitu. Jadi masih bayi gini kok. Walaupun masih bayi, ini kan dia jadi ancaman buat jantan yang lain. Jadi sarannya gitu. Ini jangan ditaruh di luar. Karena kan jantan kan lewat aja kan, Bu. Kayak gitu. Jadi nanti ini hasil dia dikejar. Kayak gitu. Jadi sarannya jangan ditaruh di luar. Terus ini dia tipis ini karena gatal, Bu. Biasanya bisa karena kutu atau scabiesnya. Kayak gitu ya. Jadi kalau ini mah pengobatannya, saran saya Ibu kalau dia mau makan, makannya dibanyakin, terus ditetes advokat kalau Ibu mau. Ya udah gitu aja, sama obat cacing nanti 2 minggu ke depan kalau dia nggak ada diare. Tapi ini nggak ada diare kan? Ini takut tindakan orang baru, makanya ditandain sama dia. Ditandain, dah. Oke.